Sobat Kebun, ketemu lagi di channel kita Top DW ya. Pada kesempatan ini kita akan menunjukkan kepada sobat semua tanaman sawi sendo yang kita sudah tanam 2 bulan, saatnya untuk panen ya. Oke, ikuti terus ya video kita bagaimana cara panen sayur sendo yang sudah umur 2 bulan dibudidaya secara aquaponik dengan bantuan nutrisi Top DW. Dipersembahkan oleh Top DW, nutrisi dan hormon tanaman dan ikan. Oke, sobat kebun, coba dilihat ya, ini sawi sendo yang kita sudah budidaya umurnya dari sebelum benih ya, dari ketika dia sudah mulai tumbuh itu 2 bulan. Dan saatnya sekarang kita panen ya, ini kan bisa dilihat ya. Ini kondisi akarnya, ini akarnya. Ini kondisi daunnya ya, sehat ya. Jadi saatnya untuk panen ya. Dan sawi ini caranya dulu selama 2 bulan ini perlakuannya, pertama nutrisinya diambil dari kolam lele ya. Kita airnya kita filter jadi nutrisi dengan bantuan mikrobia dari Top DW. Lalu airnya dilewatkan seperti ini, persis sistemnya seperti hidroponik. Jadi air ngalir ya, ngalir dari sini terus turun ya, turun sampai dia kembali lagi ke tempat penampungan nutrisi. Tetapi bedanya apa sobat kebun, karena channel kita ini kan tidak beraliran pupuk dan apa ya, pupuk dan pestisida sintetis, jadi 100% kita bebas dari sana. Kita hanya menggunakan nutrisi alami, kita bangun sistem alaminya, dan kita panen sayurnya. Jadi ini bebas dari nutrisi AB mix. Ya, AB mix itu kan yang sintetis ya, yang import itu. Kita nggak pakai itu, tetapi hasilnya bisa dilihat. Kan sering ya, ada yang subscriber kita, ada yang komen, wala, aquaponik itu nggak bisa tumbuh, hanya kangkung saja. Unda. Aquaponik itu nyatanya bisa menumbuhkan juga sayur sendo ya. Sawi sendo ini bisa tumbuh dengan subur ya. Dan tentu kesuburannya ini juga berdasarkan hasil lab, bukan hasil lab yang kita ini ya, tetapi hasil lab aquaponik yang diuji di dunia sana ya, seluruh di barat sana, itu nutrisinya jauh lebih banyak daripada nutrisi misalnya sawi sendo yang dibudidaya secara hidroponik yang pakai sintetis misalnya. Tapi yang pakai aquaponik jauh lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena memang kandungan nutrisi yang dibuat ini semua lengkap. Jadi ada yang bersimbiosis ini, ada ikannya, ada mikrobianya, jadi ada sistem simbiosis mutualisme yang terjadi. Lebih sehat, lebih alami ya. Dan kaya akan nutrisi. Jadi kita mau panen sekarang ya. Ini sama sebetulnya kita pakai netpotnya ya, netpot ya, kita ambil saja ya. Kita ambil netpotnya, kita cabut ya. Ini kita udah bersih. Nanti ini tinggal dibersihkan ya, nanti dipakai lagi kalau udah selesai ya. Nah, ini kita udah panen ya. Kita kembalikan lagi ya, kita ambil secukupnya saja karena ini untuk kebutuhan kita yang sudah siap panen saja ya. Untuk sayur kita mungkin nanti ya, Sotik juga pengen bawa pulang ya. Kita panen apa ya? Nah, ini. Oke.
Jadi sobat semua ya, ini sawi sendok yang sudah kita panen, yang kita budidaya secara aquaponik secara alami dengan perlakuan gimana? Sawi sendok ini setiap pagi disemprot dengan nutrisi Top DW. Jadi caranya 2 mili Top DW nutrisi dan 2 mili Top DW hormon dicampur untuk 1 liter air, lalu disemprot kaput setiap pagi. Jadi perlakuannya, jadi kan bisa dilihat bagus ya, sawinya bagus sekali, seger ya. Dan ini 100% alami ya, tidak ada yang nanti kalau ini jadi keracunan, enggak. Jadi ini alami, sehat ya, dan juga lebih kaya akan nutrisi ya. Oh, ini masih segar-segar ya. Mungkin sobat semua, sobat kebun milenial ya, sekian saja sharing kita bagaimana kita memanen sawi sendok ini yang dengan sistem aquaponik. Tinggal kita nanti masak ya, ini untuk sayur kita siang ini ya. Nanti sobat semua yang mau juga bertanam seperti ini bisa panen sendiri sawi sendoknya di rumah ya, bisa di komen di bawah ya, di komen, di kontak kita itu ada Siska, ada kontaknya. Nanti juga kalau sobat semua pengen, saya pengen di depan rumah saya ada aquaponik, ada ikannya, ada sayurnya yang bisa saya panen ya, yang seger, yang sehat, bebas pupuk dan pestisida sintetis. Oke, bisa kontak kita ya. Dan juga sobat semua yang belum like, silakan di like, di subscribe ya, dan dibagi-bagi kepada teman semua sehingga juga membuka wawasan teman-teman semua pecinta tanam pertanian berkelanjutan ya, pertanian milenial ya, bisa mendapatkan info-info menarik dari kita ya. Dan juga kalau banyak subscribernya, kita tambah semangat untuk semakin berbagi tentang cara bertani yang milenial, baik urban farm maupun urban farm on farm dengan teknologi Top DW. Oke, jadi untuk formula Top DW ini apapun bisa, termasuk sawi sendok juga bisa ditumbuhkan dengan baik dan sehat. Oke, sekian saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel-channel kita, berita-berita kita selanjutnya. Dipersembahkan oleh Top DW, nutrisi dan hormon tanaman dan ikan.